Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedar dari CV AHS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, kali ini saya akan ngetes akurasi senapan angin Predator Sundel Bolong pesanan dari Bos Julkarnain di Kabupaten Pasaman. Pasaman ya, jauh sana ya. Oke, lanjut kita tes akurasinya. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules. Dapatkan satu lubang di sini. Oke, di situ ada satu lubang baru. Kita tambahin. Bentar-bentar, ganjalan saya lepas ini. Ah, tambahin tadi lubang yang ini kan. Oke, tambahin. Rada ke bawahnya ya. Yang kedua emang rada ke bawahnya. Ternyata settingan saya kurang ke bawah sedikit ya. Buatkan lubang lagi biar mantap gitu. Sini ya belanya. Oke, biar bisa dibedakan. Oke, kalau pas retikal gitu lubangnya segitu. Tambahin. Oke, mantap, masih plung. Satu lubang cantik sekali. Tambahin. Oke, mantap, masih plung. Biasanya ada yang bilang gak ada pelurunya. Ini tak buatkan lagi sebelahnya. Sedikit saja ya. Oke, tambahin. Ada gerakan ini. Oke, gitu ya. Plung kan. Dan untuk senapannya kita nyatakan lulus tes. Ini barangnya ini sesuai pesanan, warna full merah. Ya enggak terlalu full sih, ini ada hitamnya. Oke, ini untuk laras baja pilihan dari kami atau standar kami dari CVA Outdoor. Panjangnya kurang lebih 60 sampai 65 cm, alur 12, OTG 13 dan cara pedamnya sudah kepasang 5 meter, triggernya mat. Bagian gripori popor cangkul ini ya, sesuai requestan biasanya. Oke, lanjut, ini ada safety triggernya atau pengaman picu atau entah apa itu biasanya sana nyebutnya. Ini kalau ke belakang harusnya safety. Nah, nggak bisa cedera ya kalau ke depan. Oke, berarti berfungsi secara normal. Ini untuk tempat pengisiannya. Oke, lanjut untuk bonusnya apa aja. Sana berdamnya udah kepasang. Terus ini ada tali sandang. Magazin. Nah, magazinnya nanti kita ambilkan. Belum ada. Ini gantian peluru, peluru tes. Nah, sini. Atau standar kami dari CVA Outdoor. Panjangnya kurang lebih 60 sampai 65 cm, alur 12, OTG 13 dan cara pedamnya sudah kepasang 5 meter, triggernya mat. Bagian gripori popor cangkul ini ya, sesuai requestan biasanya. Oke, lanjut, ini ada safety triggernya atau pengaman picu atau entah apa itu biasanya sana nyebutnya. Ini kalau ke belakang harusnya safety. Nah, nggak bisa cedera ya kalau ke depan. Oke, berarti berfungsi secara normal. Ini untuk tempat pengisiannya. Oke, lanjut untuk bonusnya apa aja. Celana berdamnya udah kepasang. Terus ini ada tali sandang. Magazin. Nah, magazinnya nanti kita ambilkan. Belum ada. Ini gantian peluru, peluru tes. Nah, sini. Magazinnya kok nggak ada. Nah, ini magazin. Terus STKS, kalender dan tas untuk senapan. Oke, lengkap ya Pak Bos. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat senapan, ingat CV AHS Outdoor.